Woohoo. Look at this. Ini mau sampai Melaka ni. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak terjah sekali lagi ke restoran Chef Ammar. Aku dengar cerita banyak yang komplain eh. Orang cakap dia punya apa? Kunafa. Kunafa khishneh daripada Chef Ammar dah tak sedap. Aku pun pelik. Ha, sebab last time aku makan memang mantap, memang padu. So hari ni aku nak pergi buat spot check. Kokoklah Chef Ammar ada terkurangkan bahan ke ataupun ada tukar dia punya cheese ke kan. So jom kita pergi tengok. Okay guys, inilah dia restoran Chef Ammar. Untuk siapa-siapa yang tak tahu tu, okay, hari ni aku nak jumpa Chef Ammar dan aku nak tengok sendiri Chef Ammar buat kunafa dia tu from scratch. Aku ada nyatakanlah dekat dia bahawa ada komen yang mengatakan yang kunafa dia dah tak sedap kan. Jom kita tengok macam mana Chef Ammar buat dia punya kunafa. Ini apa Chef? Ini minyak sabi tuan. Ghee. Memang ghee. Ini kita guna kunafa. Orang Malaysia panggil dia kunafa bihun lah. Ini saya tak beli di sini. Saya import. Bila saya cakap saya import, memang saya lillahi ta'ala import. Ni kita ada air zam-zam. Saya dari Solo, kita guna air zam-zam pun sikit pun jadi. Dan ni kita guna akau cheese. Ini bukan mozzarella, ini akau cheese. Saya ambil. This is akau cheese extra one. Maknanya best quality. Pasal apa kunafa kita lagi istimewa? Because saya tak bakar atas api. Saya bakar dalam oven. Alright. Kita keluarkan. Awak sihat pun lah. Kita taruh kayu manis, limau, rose water. Okay. Nak lagi kata mau? Kita basikit lah boleh. Look. Okay. In our country, what we do? Drain everything and put it back. Now this is the minyak lah sama gula. Okay. See the color of the cheese? Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Woo! How do we? Wow. But the reason that I bring Bian here, kau ini orang kaki makan 24 jam makan saja. Okey. Dia sudah cuba ni, sudah cuba tu, sudah cuba tu, sudah cuba ni. Tapi saya selalu panggil dia, "Kau saya mau pian rasa yang authentic punya. This is our paste. This is the kapsa paste going to be in the market very soon. Insya-Allah rabbil alamin." Okey guys. Then we will ask Bian to do marketing and he can sell as well for himself lah. So siapa nak order, boleh order dari dia juga.
Sebelum ni pun aku ada buatkan video. Okay? Aku rasa korang dah tengok kot video tu. Dekat TikTok ada, dekat Instagram ada, dekat Facebook pun ada, dekat YouTube pun ada. Aku ada sharekan perbezaan antara Kunafa, Kunafa Krishna dan juga Kunafa Naameh. Dan hari ni aku nak layan lagi sekali dia punya Kunafa Krishna ataupun Kunafa yang macam bihun gitu. Sebelum kita makan, kita kasih curah dulu. Look at this. Ini mau sampai Melaka ni. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Panas. Orang kena hati-hati eh. Kerana kunafa macam ni memang sedap dimakan waktu dia panas-panas macam ni lah. Aku dah try merata makan kunafa macam ni, okay? Tapi this one still the best lah. Aku tak kata kat tempat lain tu tak sedap ke apa eh, tapi experience makan kunafa Krishna dekat restoran Chef Amar still pada aku the best of the best, okay? Aku tak tipu weh. One more time. Kita start with the lamb shank lah. Okay, Chef Amar nak tunjukkan aku menu baru. Katanya bila chef dah boleh release ni menu ni. Ini insya-Allah minggu ni kita boleh release, tak ada masalah. Minggu ni. So, okay, right? Early Oktober kau dah boleh datang. InsyaAllah hari Isnin boleh jalan. Ya. Hari ni hari apa kita? Hari ni hari Rabu. Hari Rabu. Rabu. Hari Selasa. Mungkin hari dah Selasa. Lupa mabuk, hari ya. Mabuk, mabuk. Lupa hari. So this means tak ada gaji, you know. Skip bulan depan. Okey. Mungkin hari Jumaat insyaAllah kita start ni. Jumaat berapa bulan? 7 hari tujuh bulan. 7 hari bulan. Ya, 7 hari bulan Oktober dah boleh datang makan menu baru ni. Ini nak warna apa? Nak warna orange? Ini nak warna orange. Saya suka warna orange. Ni. Carrot. Okey, tak apa. Oh. Sebab aku suka warna orange, aku tak dapat warna orange. Okey, nak try apa? Pian. Okey, chef, kenalkan dulu chef. Yang ini lamb shank. Depan ni. Okey. Actually ini lamb shank, tapi rasa dia tak pedas. Different selera, tapi insyaAllah kita nak taruh dalam cili api. Cili api? That's so better. bagi dia macam lemak Turki style lah, you know. Misalkan pedas Turki style lah. Ada pedas-pedas sikit lah eh. Okay, okay. Majority ni dia kuah. Right. Lamb shank ni dalam kuah, bukan dalam nasi. Dalam nasi punya pun dia masyaAllah tabarakat rahman wala hawla wala quwwata illa billah. Memang laku. Terima kasih kepada Bian. Dia buat kami viral. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita pun istihad. Bagi muka dia baik juga. Bukan makanan tak sedap. Dan kita ada lamb shoulder. Itu dan lamb kita shoulder. Ada ayam. Itu lamb shoulder ke? Mana satu lamb shoulder? Ini ayam? Ini lamb shoulder. Aku pening. Tak apa. Kita buka. Nanti insyaAllah kita buka. Bila kita buka dan kita tengok ni semua macam mana kita nak tahu. Nanti saya tanda. Okay. Nanti kita buat marking. Tapi marking yang elok cantik. Mana apa mana, you know. Okay. Lamb shank tak boleh silap. Lamb shank dia ada tulang terkeluar sikit ni, nampak ni. Tulang tu. Tapi makan dia sudah sejuk sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Roti dia boleh makan, Bian. Boleh terus makan. Masya Allah. Masih koyak sikit. Koyak apa? Dia tak payah koyak. Tengok. Dia Masya Allah tabarakat rahman. Memang isi dia lembut macam bibi Bian lah. Kalau tak mahu bibi Bian, bibi Chef Amar lah. Tapi bibi ni sudah tua hari. Dia ada kuah dalam dan kita taruh buah zaitun dalam. Ada buah? Ada buah zaitun. Buah zaitun hitam pun ya. So dia bagi kuah macam asam pedas lah. Oh, okey. Look at that. Tengok betapa lembutnya.
Chef, I sudah lapar, Chef. I nak tinggal sikit daging for you so you boleh. Alright. Okay. Okay. Dan lepas tu, or sebelum tu, kasi suap as dulu. As usual, yeah. Manja lah. Wah. Wow. Okay. Nak buka ni kan tak payah? Buka juga. Buka juga? Hmm. Okay. Ini, ini apa chef tadi? Ayam? Ini lamb shoulder. Ini lamb shoulder. Okay. Okay. Tak tahulah dia cakap ayam, kita buka ayam lah. Nanti buka-buka ni, dia ni jadi lamb shoulder. Tak tahu. Nanti chef ni, buat marking. Mesti buat marking. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yeah, come on. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ayam, babe. Ini ayam. Badu-badulah, Chef Ahmad. Mantap, babe. Okay. Ooh. Ini ayam. Kita bagi macam ni, tapi kita nak buat roast lah. Wow. Okay. Look at that. Memang-memang dia laka-laka-laka mantap. Okay, nak tahu dia lembut ke tak lembut? Nak try lah, Bian? Boleh try, Bian. Okay. Potong sikit. Rahim, dapat suapan yang kedua hari ni. Nanti bila balik malam, isteri suap juga. Bagi Man. Sekejap lagi kita cerita lebih detail lagi pasal dia punya rasa. Dan ni, lamb shoulder. Lamb shoulder. Ha. Kita unboxing lamb shoulder pula. Unboxing, I like the way you say unboxing, you know. Bian, yeah. Saya bukan nak cakap sama you riak. Tapi dalam satu Malaysia, roti ni tak ada. Roti ni, flavor dia, dekat satu Malaysia pun orang tak boleh tangkap. Tak boleh buat, eh? Pasal apa? Kita ambil special rempah dari luar. Nice. Bukan dari sini, ya? Alah, hai, Bian. Look at this. I tahu you kaki kambing, Bian. Tapi insyaAllah, tahun ni, will be lagi mantap dari tahun lepas, babe. Yeah. Ready, baby? Yes. Okay, kita akan nash lock. Ini kali ketiga suap. Saya takut apa? Nanti dia ikut air rumah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, yang first kali ni aku tak sure sebenarnya apa nama menu baru Chef Ahmad ni. Nanti aku akan letakkanlah kat bawah. Sebelum ni pun aku ada tunjukkan menu yang lebih kurang sama. Dia ada roti macam ni juga kan. Dan aku sebenarnya suka roti macam ni. Fresh lagi roti-roti dia ni. Dan untuk dia punya sesame seed, memang tak kedekut. Kali ni aku tak nak makan lamb shank style macam barbaric style kan. Kita makan bersopan sikit. Gitu. Kita makan dengan dia punya roti dulu . Saya lapar. Saya kena makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia punya kuah ni yang sedap gila. Kiri kanan tangan aku pakai. Adik yang sekolahkan aku nanti. One more time. Perfect tu. Tadi Syah Ahmad cakap kat dalam ni dia ada letakkan buah zaitun. After taste tu dia ada rasa yang sedikit masam. Ada tomato dalam ni. Ini kan tak makan nasi. Makan dia punya lamb shank je. Next, kita try. Ini. Chef Ahmad tak bagi aku makan. Chef, saya lapar ni, Chef. Saya kena makan. Okay. Ini lamb shoulder. Masak kat dalam clay pot macam ni. Chef, banyak ke Chef punya clay pot ni? Nanti orang serbu nak makan kan? Ada banyak, cukup. Kalau tak banyak, saya tak berani. Kita orang bijak, bang. Bukan kita nak bunuh diri, you know. 10 je ada kan? Kita well prepared lah. Lepas dah lama-lama sikit makan, Chef Ahmad punya kuah
Lam Sheng tadi tu dia meninggalkan rasa yang hangat, rasa yang pedas sikit lah. So that tak adalah korang rasa boring, rasa masam tomato tu kan. Ini telur saffron kita ni cecahkan dengan kuah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Biasa kita makan lamb shoulder masih lagi dalam rupa apa lamb shoulder tu lah kan. Tapi ni Chef Amar dah potong-potong dia. Yeah, ada thing take one two days. Tapi tengoklah dia. Kalau dia seronok sama makanan, dia buat ada thing negatif. Kita orang tadi pernah. Wah. Panas babe. Ini sebab apa? Masih lagi panas sebab chef gunakan ni clay pot. So that dia contain dia punya heat. Oh, makan dengan nasi. Ini nasi apa je? Ini nasi kapsa lah biasa. Kapsa? Maintain sama juga. Tak tahulah maintain tak maintain. You kena try dulu. Ini nasi kapsa. Kena bagi kami tahu. Maintain ke tak maintain. Okay. Ini kuah ni. Kuah dia now, mahal. Now, the kuah will go to the next level with rice. Rasa dulu dengan nasi. Kapsah dan juga kuah. Maintain high quality babe. Makan nasi dia sedap. Lamb shoulder. Oh ya, dalam satu set ni memang nasi then ada salad, ada sambal. Ya. Yeah. Ada sambal, ada telur, sambal ni kena letak. Okey, kita dah letakkan semua. Oh, salad dia lupa. Big bite, big bite. One more bite. Siapa makan ni confirm balik tengiang-ngiang. Esok datang lagi. Yang beauty about the kuah ni, dia ada potato, dia ada carrot, dia ada green, yellow capsicum, green, red capsicum. Kita ada garlic dan kita onion. Dan kita ada fresh tomatoes, kita ada tomato paste. Dan kita ada rempah-rempah dia lah. So this is your own recipe lah. Eh? This is basically my mother recipe is modified lah. Ah, okay. You see, I learn all this cooking from my mom. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. As everybody knows, last is long time ago lah again. Tapi I nak modify into Malaysian ballad. Okay, but we are going to make it to the next level by putting chili api inside. Kita taruh chili flake dan paprika. Okay. So that, yalah, dia ada rasa spices, spicy. Tapi kita nak taruh cili, cili potong lah. Cili potong. Kalau orang nak cili potong sebelah, bung boleh. Kalau nak dalam, bung kita bung boleh. Okey, kat dalam kuah ni, dia ada kentang juga. Okey. Ni, ada kentang. Okey guys, kalau siapa yang tengok video ni, rasa macam telio. Korang dah boleh start datang restoran Chef Amar yang ada dekat USG 4 ni untuk try this new menu. Aku boleh katakan dia punya kuah ni game changing. Okay, best betul. Aku dah try dia punya lamb shank. Aku dah try dia punya lamb shoulder. Dua-dua mantap, dua-dua padu eh. Dan untuk set ni korang boleh pilih lah sama ada nak nasi mendi, nasi kapsah ataupun nasi maklubah. Harga aku dah bagi, alamat pun aku dah bagi. Cepat-cepat singgah. Chef ada kata-kata yang nak bagi pada peminat-peminat Chef Amar? Bukan only for my followers and fans, for everybody. Adik, tak sedap jangan bayar. Aku berani. Tak sedap jangan bayar eh? Tapi jangan jadi lynching. Jangan habiskan lah. Saya betul-betul. Tak sedap jangan bayar. Saya berani insyaAllah. Kalau kita ada masa nak I swap you, I boleh swap. Bayar ekstra lah? Tak bayar. Ini entertainment. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe, ya, klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanannya ada di restoran Chef Amar ni memang padu gila babe.
Kunafa, kunafa jangan lupa. Padu babe.